Jumpa lagi sobatku. Kali ini masih di seputaran Jakarta. Kita mampir di Pantai Indah Kapuk. Untuk awalnya kita mainan di pantai dulu yuk. Lumayan cuacanya, tapi kayak mendung-mendung. Cuman kalau nggak hujan mestinya enak buat jalan-jalan. Oke, kita nikmati sambil dengar musik di sini. Pancoran rupanya di sini banyak ada kafe dengan konsep plaza yang terbuka. Jadi kita bebas jalan sambil mampir kalau mau ngopi, mau minum es krim, ada makanan ringan banyak di sini. Jadi suasana terasa santai. Oke, puas mainan di pantai, kita beralih ke mallnya yuk. Mungkin di mall lebih nyaman. Nah, itu udah pakai topi. Sudah mulai mendung kayaknya mau hujan, sudah rintik-rintiknya makin deras. Enggak apa-apa basah. Ya, karena jaraknya dari pantai ke mall pick up menu ini agak jauh, kita bawa mobil. Sekarang kita masuk ke entrance-nya untuk mencari tempat parkir.
Oke, lanjut. Kiri dah. Nah, akhirnya kita masuk mall sekarang. Ya, kita masuknya ini seperti di tempat kuliner ya. Kok banyak ada roti. Oke, kita lihat mungkin ada yang cocok mau kita sanggup sambil jalan-jalan di mall ini. Kesan awal yang saya tangkap di Mall Pantai Indah Kapuk ini ya sama dengan mall-mall lain, mungkin yang Jawa Timur atau Jakarta atau Jogja, Semarang. Nyaman dan mewah juga. Untuk gerai atau tenan-tenannya sama, kita bisa cari tenan-tenan nasional atau internasional, seperti pameran mobil pun banyak, bahkan ada dealer mobil yang buka di dalam mall ini. Oke, kita jalan-jalan lagi, mungkin bisa nemu sesuatu yang bisa kita beli juga. Di atriumnya ini dihiasi pohon Natal karena memang saat kami kesini suasana tahun baru masih kental. Di sini kelihatan mall ini mungkin ada 4 lantai ya, 4 atau 5 lantai. Dan di sini ada pameran apa-apa itu dengan tema Pokemon juga ada. Mari kita simak. Terus kita lanjut jalan-jalan ke tempat-tempat lain untuk menjelajah mall ini.
deretan kuliner ada di kiri kanan kami. Silahkan mampir bila ada yang cocok. Dan mungkin areanya memang sudah dibagi ya, untuk area kuliner di area sini, untuk di ini mungkin area busana. Sisi kandaran ini di kiri kanan kita itu ada busana-busana, busana terkenal, teman-teman yang memang terkenal baik internasional. Terus di sini sekarang kita lewat dengan untuk kosmetik mungkin ya. Dibuat zona, jadi ngumpul kita bisa bebas milih merek ini merek itu. Terus lanjut ya, kita jebret-jebret sebentar, ini masih kecil lagi bergaya, ingin dijebret ini. Terus kita lanjut lagi. Mungkin fashion ya, untuk tas, baju, dan di sini kita lihat sisi atas tempat belanja baby dan anak-anak atau mainan anak-anak lah. Jadi dibuat ngumpul karena kita gampang untuk milih, nggak cocok di toko satunya kita pindah ke toko yang lain. Demikian, dan kita terus berjalan. Ini sekarang ya masuk di toko serba ada ya, suka anak-anak. Kita masuk sebentar. Selanjutnya kita melintasi lagi area kuliner. Dengan ini pertemuan kali ini di Pantai Indah Kapuk Avenue berakhir sudah, karena sudah sore kita harus balik hotel hingga besok bisa melanjutkan jalan-jalan kita lagi menuju Bandung. Sampai ketemu lagi di acara atau wisata kami di Bandung atau yang sudah pernah kami muat. Terima kasih, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Thank you.